atau tanah perjanjian merupakan tanah yang Allah janjikan kepada bangsa Israel sewaktu mereka berada di Mesir. Allah berjanji melalui Abraham dan keturunannya untuk memberikan tanah tersebut yang disebut tanah Kanaan. Tanah Israel adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan Abraham menurut kitab suci Yahudi, Alkitab Ibrani, tanah dan perjanjian lama di Alkitab Kristen.